Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada TV TCL, TCL Extra Slim Flat. Jadi kerusakan kali ini gambar bagian atas itu hitam ya, tuh menyempit. Terus kerusakan yang kedua, tidak bisa menyimpan siaran. Udah tak auto pencarian, dapat siaran, tapi setelah dimatikan kita hidupkan tidak menyimpan siaran. Oke, kita coba bongkar TV-nya. Oke, kita lanjut, kita cek tegangan di IC memory dulu. Kita cek di sini. Oke, tegangan ada. Coba kita cek tegangan di area tuner. Di sini ada tegangan AVC. Selanjutnya di sini ada VCC juga ada. Kita ke tegangan 33 volt. Ya, di sini 33 voltnya tidak ada. Kita urut jalurnya dari sini. Dari sini ke sini. Ya, di sini juga tidak ada. Di sini arahnya ke sini. Nah, di sini ternyata ada ya. Dari sini kita lihat, di sini ada seperti jemperan ini. Kita lihat dulu. Ya, ini dia jemperan yang tadi ya. Jemperan jalur 33 voltnya sepertinya korosi ini. Ya, ini sudah berkarat. Terus ini juga udah korosi jalur audio. Saya coba jumper, lalu kita ukur kembali tegangan. Ya, oke, jalur sudah saya sambung. Jadi jalur yang korosi tadi adalah di sini ya, sama di sini. Ternyata ini bukan jalur audio ya, ini jalur yang sama 33 volt. Jadi dari sini tegangan 33 volt itu ke sini ya, naik ke atas sampai masuk ke sini. Oke, kita coba ukur tegangan. Kita ukur. Oke, tegangan sudah masuk sampai sini, ada sampai sini juga, ada sampai di kaki tuner ya. Sampai di kaki tuner tegangan juga sudah ada. Kita coba scan ulang ya, kita masuk auto pencarian. Oke, kita udah masuk ke menu pencarian. Kita tunggu sampai selesai. Ya, oke, gambar sudah muncul semua. Semua channel sudah tersimpan. Kita tinggal melebarkan gambar ya. Di sini masih ada, di bagian atas masih ada hitam, artinya kurang lebar, dan di bawah juga kurang lebar. Kita masuk ke menu, kemudian kita geser ke ini, zoom. Kita ubah ke 4:3. Tuh, gambar sudah melebar. Sekarang TV-nya sudah normal kembali. Oke, sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.